Manajemen Persib keberatan dengan penundaan laga Persija versus Persib, yang sedianya digelar pada Sabtu, 4 Maret 2023. Seperti diketahui, Panpel Persija mengajukan penundaan karena ingin berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun, di sisi lain, stadion itu sudah diboking untuk persiapan konser musik Blackpink pada 11 Maret 2023. Selain itu, Panpel Persija juga tidak mengajukan Stadion Patriot Candrabaga sebagai venue laga Persija versus Persib. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, mengatakan, dengan padatnya jadwal Liga 1, akan mempengaruhi recovery para pemain, apalagi, Persib masih menyisakan satu laga tunda melawan Bayangkara FC. Dengan pertimbangan tersebut, Persib menyatakan keberatan dan berharap pertandingan Persija versus Persib bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Dengan padatnya jadwal Liga 1, penundaan ini tentunya akan sangat memengaruhi recovery time tim Persib, kata Teddy. Dengan pertimbangan di atas, kami sangat berharap pertandingan ini bisa dilaksanakan sesuai jadwal, tegas Teddy. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!